Semua. Jadi hari ini aku mau masak chicken salted egg. Menu ini sudah banyak yang buat di TikTok dan ini cocok banget buat bekal ke kantor. Bahannya ada 4 butir kuning telur asin, 1 lembar daun jeruk purut yang udah aku cincang. Nah, ini yang beda. Resep pada umumnya pakai daun kari, tapi ini aku pakai daun jeruk buat taburan di atas ayamnya. Margarin 2 sendok makan. 4 siung bawang putih cincang, 1 butir telur, tepung tapioka 5 sendok makan. Jadi nanti ayamnya 2 kali dibalur tepung. Bisa kalian tambah kalau kurang tepungnya. 2 filet ayam, bebas mau pakai dada atau paha. Ini udah dipotong dadu. Air matang 200 ml. Resep yang biasa pakai susu cair. Karena aku gak suka rasa yang creamy, jadi aku ganti air. Sesuai selera aja ya, kalau kalian mau ganti susu juga boleh. Oke, langsung aja masak. Pertama, bumbui dulu ayam, tepung, dan telur dengan 1 sendok teh merica, lalu 1 sendok teh garam. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Kemudian baluri ayam dengan tepung dulu, menggunakan tangan bersih. Lalu celupkan ke dalam telur. Lanjut, kalian baluri lagi dengan tepung. Oh ya, baluran kedua bisa kalian tambahkan tepung lagi kalau kurang. Dan jangan lupa bumbui dulu tepungnya dengan garam dan merica. Sebelum menggoreng ayam, aku goreng dulu daun jeruk nipis. Goreng sampai keriting kayak gini, angkat dan tiriskan. Sekarang goreng ayamnya sampai matang. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Nah, sekarang haluskan kuning telur asin. Biar gampang, kasih air matang sedikit. Manual aja pakai sendok atau garpu. Lanjut bikin saus telur asin. Lelehkan margarinnya dan tumis bawang putih sampai harum. Lalu masukin telur asinnya dan aduk sebentar. Tuang air sedikit demi sedikit ya, biar nggak terlalu encer. Ini sambil diaduk. Kalau dirasa masih kental, bisa tambah sedikit air. Masukin garam setengah sendok teh dan merica setengah sendok teh. Lalu aduk.
Ini masih aku tuang air lagi ya. Aduk sampai mengental dan mendidih. Sekarang bikin telur ceplok. Ini opsional ya, bisa kalian skip. Aku pakai telur omega karena mau goreng setengah matang. Taruh aja telurnya di atas nasi. Siram dengan saus telur asin. Lalu taburi dengan daun jeruk. Untuk telurnya, taburi dengan oregano. Ini opsional, kalau nggak ada bisa di-skip. Ini enak banget, ditambah ada wangi daun jeruk, jadi nggak bikin enak. Kalau kalian suka yang creamy, ala Itla bisa ganti air dengan susu cair. Untuk ayamnya bisa untuk 2 porsi, kalau saus telur asinnya bisa untuk 4 porsi. Ini cocok buat bekal ke kantor. Selamat mencoba!